Sementara Capres Nomor 1 Anies Baswedan menanggapi kritikan Luhut pada Thomas Lembong setelah Tom Lembong menjawab sindiran Gibran. Anies mengatakan pemerintah tunaikan saja tugasnya, tidak perlu panik. Mana yang nanggapinnya ya? Saya sih serana begini, tunaikan saja yang sudah menjadi rencana pemerintah. Kalau memang ada rencana, tunaikan. Dan kami bersyukur bahwa gagasan perubahan ini makin hari makin kuat. Jadi tidak perlu khawatir dan panik. Ya, itu aja dah. Cukup ya. Baik, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.